berapa kali? Baru satu kali. Oh, baru satu kali. Oke. Okay. Okay. Sekarang kita coba do re mi dulu ya. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya guys. Sekarang juga, sekarang juga. Gua doain panjang umur, sehat, lancar rezekinya. Gue bakalan ngerjain salah satu murid di Yofi Musik School ini. Ini ada jadwalnya, namanya Lucy. Ini cewek masih SMA. Ini Kak Aya. Lihat ya habis ya. Bakalan kayak Kak Jaya. Oke, gue mengucapkan terima kasih buat Yofi Musik School yang sudah menyediakan tempat buat lu, sahabat gue yang mau musik di sini tempatnya. Rekomendasi banget. Oke, juga jangan lupa presentasi.id ya di pagi sini. Lalu di tombol subscribe, doain gue 1 juta subscribe. Oke, seperti apa prank kali ini? Bismillah. Jadi lu tadi udah konfirmasi sama Kak Erna. Jadi sama Kak Aya dulu. Kak Ani lagi ada urusan dulu. Sama Lucy ya? Iya, Lucy siap. Kemarin sama Kak Ani udah berapa kali? Baru satu kali. Oh, baru satu kali. Oh, berarti ya. Pemanasan dulu. Jadi gini pemanasannya di sini. Ini boleh enggak ada sana? Ada kaca. Gitu ya. Yang kanan gini, kakinya yang satu ngangkat ke atas. Ini buat pemanasan kencing biar suaranya keluar. Tahan terus lebih ke atas lagi. Nah, gitu. Ini sambil goyang-goyang. Nah, gitu. Terus. Pegel enggak? Pegel. Kalau pegel udah mulai nanti suara. Terus. Sekarang gini. Nah, ini pemanasan buat otot perutnya keluar. Mau enggak jadi? Oh, enggak ya. Karena kaki yang kirinya ke atas. Sekarang ganti nah gini. Nah, gitu. Ini supaya otot-otot biar terpanjang keluar. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Oh, harus kiri kanan kiri. Nah, gitu. Terus aja dulu. Terus ini. Nah, gitu. Oh, ini satu lagi lupa. Ini. Gitu. Ini buat pernapasan dari perut di sini ke tenggorokan ke atas. Kayak gitu. Begini. Aduh ya. Dua ya. Nah, ini. Nah, gitu. Terus ya, 10 kali. Jadi biar vertigonya hilang. Terus 10 kali, kalau udah 10 kali udah ya. Sekarang cukup pemanasannya. Oke. Terus latihan nafas. Kemarin diajarin ya, latihan nafas. Ini dulu nafas tenggorokan. Gini, hadap sana ke kaca. Jadi kurang keluar. Nah. Bagus. Terus nadanya. Ya. Terus sekarang agak mendesah dikit. Nah, itu bukan. Oke, bagus tapi bagus. Nah, lebih keras lagi suaranya. Nah. Digabungin yang tenggorokan tadi sama ini di. Itu supaya tenggorokan lebih keluar lagi suaranya. Nah, terus teknik humming itu jadi ini yang langsung ke lagunya lagu Sabian tau? Nah, lagu Sabian ini. Coba di ini. Tatap ke depan. Nah, gitu. Oke. Ya.
lebih ini lagi lebih keras powernya sama lebih nih. Kita coba do re mi dulu ya. Kita coba do re mi dulu ya. Oh yeah.
senam ini, senam muka gitu. Nggak diajarin ya sama Kak Andi ya? Nggak. Oke, sekarang nyanyi lagi ya. Harusnya aku yang di sana nampingimu. Menurut Lucy, suara Kak Andi sama Kak Ayah sebagus sana? Kak Andi kalau jujur. Kak Andi? Oh gitu? Oh lupa Lucy. Dari tadi kaya gak bismillah. Segala sesuatu itu harus diawali dengan bismillah, iya bener. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Emang harus bismillah dulu. Apapun harus bismillah dulu. Nyanyi bismillah dulu, coba kita tes dulu ya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya. Aku ganti ya. Aku bahagia melihat Lucy selalu dengan diriku. Aku bahagia jika Lucy terus di sini. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Harusnya aku yang kau cinta dan bukan dia. Harusnya kau tahu bahwa cintaku lebih darinya. Harusnya yang kau pilih bukan dia. Kok itu bagus suaranya? Tadi gak bismillah dulu. Bismillah dulu. Lucy tau gak apa bedanya tanggal 28 Oktober sama 29 Oktober? Enggak. Gak tau. Kalau 28 Oktober itu hari Sumpah Pemuda, kalau 29 Oktober itu Sumpah Aku Suka Kamu. Kau malaikat tak ber... Kita nyanyi lagu kedua ya. Jadilah pasangan hidupku. Pacarmu. Itu lagunya. Jangan jadi melamar, waktu kan kita baru kenal. Pasti udah punya cowok belum? Belum punya cowok, berarti pasukan Ijo Lumut ya? Ijo. Tahu gak Ijo Lumut? Ikatan Joglo Lucu dan Ingo. Lucy kalau disuruh minta 3 permintaan, Lucy pengen minta apa dari 3 permintaan ini? Pengen bagian ya. Orang tua lah, okay. Pasti dapat jodoh yang baik. Oke, okay, amin. Pokoknya bareng-bareng keluarga terus. Bareng keluarga. Kayak kalau dikasih 3 permintaan mau apa? 3 permintaan, pertama kita kamu, kedua kamu, yang ketiga kamu. Kau malaikat tak bersayang. Oke, okay,
sih mungkin hari ini belajarnya dari situ. Nanti ada PR yang beatbox itu ya, itu harus bisa ya. Coba ngadap sana lagi, beatbox sekali lagi buat PR. Jadi PR-nya gini, di sini, ya PR-nya ngadap sana, lurus. Oke, okay. ditahan gini. Coba. itu buat nanyain suaranya. Oke. Oh, iya. Benar. Itu buat suaranya. Oke, berarti sampai di sini kelasnya. Gimana? Tapi belajar kita hari ini enak gitu. Enak. Emang es kelapa enak. Sih, jadi sebetulnya saya ini bukan guru. Guru. Ada kamera. Kamera. Ada kamera juga. Kan dia benar. Sebenarnya saya guru palsu. Dari tadi itu. Tantesan dari tadi aneh-aneh. Sebenarnya udah feeling nih. Ini dikerjain sebetulnya. Oke, tapi enggak marah ya dikerjain tadi ya? Enggak. IG-nya apa? Lucy. Oke. Okay. Lucy Sulis. Nanti Kak Aya masukin enggak apa-apa? Masukin di channel-nya Kak Aya. Enggak apa-apa ya. Oke deh, les belajar hari ini di segitu dulu. Oke, makasih Lucy. Cuma bentar ya lesnya hari ini. Biasanya 40 menit, ini cuma bentar. Tapi bentar panas banget. Panas banget, memang sepanas hati aku. Kau malaikat tak bersayap.